السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا طلاب؟ في هذا اليوم سندرس اللغة العربية الفصل السادس. أوكي. في الدرس الأول الموضوع المرفوعات من الأسماء. Okey, hari ini kita akan belajar pelajaran yang pertama, ad-darsul awal, bermakna pelajaran yang pertama bertajuk al-marfu'atu minal asma. Maksudnya apa? Okey, maksudnya ialah baris hadapan daripada kata-kata nama. Okey, baik. المرفوعات من الأسماء كثيرة منها. Okay, bermakna baris hadapan daripada kata-kata nama sangat banyaklah. Antaranya apa? Okay, yang kita akan belajar pada hari ini tajuknya al-fa'ilu. Okay, ikut saya sebut al-fa'ilu. Okay, al-fa'ilu bermakna mada? Bermakna mada? Okey, bermakna si pelaku ataupun orang yang melakukan. Maksudnya mesti orang lah. Orang yang membuat, orang yang melakukan. Okey. Faham tu? Okey. Iqra'. Iqra' wa ta'ammal. Okey. Saya akan baca. Awak cuba ikut ya. Okey, tengok. Baris pertama. Hadha baitu jaddi Hisham. Hadha baitu jaddi Hisham. Okey, ma makna? Ma makna hadha baitu jaddi Hisham? Bermakna ini rumah Datuk Hisham. Okey, ini rumah Datuk Hisham. Hadha tu ini, baitu tu rumah, jaddi tu Datuk, Hisham tu nama orang lah eh. Hisham lah. Okey, seterusnya. Yaskunu. Yaskunu jadduhu fil qaryah. Yaskunu jadduhu fil qaryah. Apa makna? Okey, yaskunu jadduhu fil qaryah maksudnya ialah datuknya, maksudnya Datuk Hisham lah. Datuk Hisham tinggal di kampung. Baik. Kita sambung. Seterusnya, al-baitu minal khashabi. Al-baitu minal khashabi maksudnya rumah datuknya tu diperbuat daripada kayu. Khashabi bermakna kayu. Okey. Ahsantum. Okey, sil. Okey, seterusnya wa haulahu ashjarun wa nabatatun. Okey, apa makna? Okey, bermakna dan okey, kawasan sekitar rumahnya tu, rumah datuknya ada terdapat pokok, pokok dan tumbuh-tumbuhan. Okey. Sambung. Yarji'u Hishamun ila baiti jaddihi kulla yawmil utlati dirasiyah. Ha, makna? Maksudnya kat sini ialah Hisham ni dia akan pulang ke rumah datuknya setiap kali cuti, cuti minggu. Maksudnya contoh macam kita kat sini hari Jumaat dan Sabtu lah. Eh? Okey, sambung. Al-baytu nazifun fil khariji wa murattabun fid dakhil. Apa makna? Okey, al-baitu nazif maksudnya rumah datuknya tu bersih di luar, wa murattabun dan tersusun. Tersusun kemas di di dalam. Okey, seterusnya yazra'ul jaddu az-zuhura amama al-baiti. Apa makna? Okey, maknanya datuknya menanam bunga-bunga di hadapan rumah. Okey, seterusnya. Yusa'idu Hisham jaddahu lihafzi nazafatil baiti. Maksudnya apa? Yusa'idu. Okey, membantu. Hisham membantu datuknya untuk menjaga nazafah kebersihan rumah.
Okey, seterusnya yuhibbu Hishamun baita jaddihi. Maksudnya Hisham ni suka rumah datuknya. Okey. Itu sahaja untuk sekadar hari ini. Saya nak awak salin. Salin dalam buku tulis kan, dah beli buku tulis kan? Salin dalam buku tulis, okey, tajuknya bahasa Arab lah. Buku bahasa Arab lah. Okey, lepas tu tajuknya tulis atas ni. Al-marfu'atu minal asma'. Tulis tajuknya. Dan saya nak awak salin. Petikan ni salin dan selang satu baris. Selang satu baris. Berserta baris-barisnya. Okey, itu sekadar hari ini. Kita akan sambung lagi lah pelajaran kita di masa akan datang, insya-Allah. Okey, assalamualaikum warahmatullahi.